Oke, ketemu lagi bersama Kang Kanda Angler Indonesia. Sahabat sekalian, sore ini Kang Kanda akan membuat satu tema ya atau satu konten terkait dengan masalah kopi ya. Mengapa demikian? Karena biasanya angler di mana-mana itu mencari kopi. Habis mancing baru kita ngopi. Nah, Kang Kanda, hari ini saya sudah menyiapkan alat ya. Dari mulai gridernya ada, lalu juga untuk membuat kopinya. Tetapi sebelumnya Kang Kanda mohon maaf karena memang Kang Kanda bukan ahlinya, tapi ingin mencoba bagaimana caranya menggunakan sebuah alat kopi maker ini yang sudah gridernya dan berikut untuk kopi makernya. Oke, bagaimana keseruannya? Simak bersama Kang Kanda Angler Indonesia. Mantap. Oh hoi, mari kita bersama Kang Kanda kita bikin kopi angler Indonesia bersama Kang Kanda. Sahabat guys, pertama-tama saya mohon maaf karena saya sekali lagi bukan ahli bikin kopi, tapi saya sebagai penikmat ya, sebagai penikmat kopi. Jadi saya berusaha di rumah menyiapkan sebuah alat kopi maker. Nah, ini barangkali sahabat-sahabat guys, nanti untuk para penyuka kopi silakan ya, ini saya akan berbagi cerita nih, berbagi rasa ke bagaimana tentang membuat kopi ya dengan kopi maker. Jadi sebelum Anda bikin kopi, sudah berarti Anda harus menyiapkan biji kopi ya. Nah, biji kopinya ini terserah macam-macam. Nah, nanti kita akan bahas berbagai macam jenis kopi ya. Yang saya hari ini akan kita bahas adalah terkait dengan masalah bagaimana menggunakan alat kopi maker ya, bermerek Arete dari Italia ya. Ada beberapa merek sahabat guys yang perlu Anda tanya kepada ahli kopi ya. Ahli mungkin kopi ini saya hanya berbagi cerita saja nih, ternyata kopi yang selama ini saya nikmati mantap sahabat guys nih. Oke, mari kita mulai dengan cara kita tes air. Di sini ada air nih ya. Ya, Anda harus diisi di sini airnya. Ini bisa dicabut. Nah, kan. Terus apa, guys? Ya. Jadi ini bisa dicabut. Ini kapasitas untuk 4 gelas lah ya. 4 gelas cup ya, kopi gelas kopi ya. Oke, kita akan isi ya. Kita akan isi secukupnya. Akan saya isi. Oke, kita cek. Nah, ini ternyata sudah pas ya. Oke, kita tutup. Nah, oke, maaf. Di sini juga ada alat. Nah, ini untuk memadatkan kopi yang nanti kita di grinder ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Mari kita simak. Oke, sahabat-sahabat sekalian, untuk menggrinder atau meleburkan kopi di sini ada urutan nih. Ada nomor 1 ya. Ada nomor 2. Lalu kalau digeser ini ada tekan ini. Dengan tekan ya. Saya ini putar ya. Nah, gitu ya. Jadi ketika ditekan, diputar makanya muter. Ada 5, maka dia menunjukkan tingkat kelembutan ya. Terus semakin besar, maka semakin kelembutannya semakin besar ya. Oke. Kita akan coba dulu grinder yang nomor 1 ya. Oke. Tuh, nomor 1. Oke, pas ya nomor 1 ya. Nah, ini pas nomor 1 nih. Anda bisa lihat. Ini nomor 1. Ya, ini nomor 1 dan ini pendapatnya pas nomor 1. Oke, mari kita mulai dan kita masukkan kopi ke sini. Kita akan menikmati kopi. Oke, sahabat guys, ini harus ada timbangan ya. Tapi sekali lagi saya hanya coba saja, hanya untuk praktek saja. Jadi ini ada timbangan untuk menentukan kepekatan kopi. Tapi saya akan membuat 2,5 saja ya. 2,5. Ini harusnya ada berapa gram ya? Untuk para ahli kopi, mohon maaf ini ya, karena saya sedang belajar. Saya hanya ingin memperlihatkan saja bahwa ini adalah kopi maker yang bisa digunakan untuk di rumah sahabat-sahabat sekalian, sehingga bisa Anda bisa menikmati kopi yang sesuai dengan selera Anda ya. Oke, saya juga ini sedang mencoba nih, sahabat guys. Kita coba ya. Nah, kita lihat yang lain setelah ini dimasukkan ke dalam listrik ya, baru saya akan mencoba untuk memasukkannya ya. Oke, setelah masuk kita siapkan sebelumnya ini ya. Nah, ini adalah yang sudah ini satu paket sahabat guys ya. Jadi ini nanti di sini untuk memasukkan, nah kayak gini. Oke, mari kita mencoba membuat kopi ya. Nah, saya tadi dioper ke 1 ya. Nah, kita lihat cara kerjanya. Lihat tuh hasilnya.
Kita lihat ya, sangat lembut. Oke, bisa dilihat ya. Oke, sahabat gas ya, kita tekan ini, dipadatkan ya. Saya tambahkan lagi. Pokoknya mah para angler ini, buat Anda setelah mancing, Anda ngobrol-ngobrol bersama para angler bisa nyantai. Ya, kita tekan-tekan. Mohon maaf nih, saya agak kaku ya karena tidak ada asisten nih. Oke, cukup perusahaan sahabat guys ya. Kita tadi masukkan saja. Nah, saya berkesin ini. Ya, di sini ada caranya, tidak masukkan. Nah, sini. Oke, tinggal diputar. Oke. Oke, sudah siap. Kita ambil cup-nya. Nah, ini dia. Kita ambil cup-nya. Adalah dengan cara mendekan tombol ya yang ada di sini. Nah, ini ya. Untuk bikin kopi ini. Lakukanlah dalam gitu ini ya. Oke, nanti sesaat akan aku bilang. Pentalannya sudah siap guys. Ini kopi yang lembut ya. Lihat, Anda bisa lihat cara kerjanya. Saya rasa cukup ya, saya boleh matiin. Oke. Dan ini hasilnya salad guys. Sebuah kopi. Oke, sepertinya saya ingin lihat kelihatan saja hasilnya seperti apa. Kita lihat kepekatan seperti apa nih. Sahabat guys. Ya. Jadi aduh, harumnya itu. Mantap. Oke, sahabat guys. Tadi setelah kita mau bikin kopi dan hasilnya adalah ini. Tuh, lihat kentalannya sahabat guys. Aduh, masih keluar lihat asap-asapnya. Kita cium dulu. Aroma kopinya top pokoknya sahabat guys. Oke. Jadi saya perkenalkan, insya Allah tempat ini akan saya jadikan sebagai tempat kita berkumpul ya, para angler se-Indonesia bila perlu. Silakan untuk para angler yang suka datang ke Sumedang, kita bisa mancing di Jati Gede ya. Kita sama-sama angler, kita menikmati sebuah kopi. Pokoknya mantap sahabat guys. Oke, kembali ke masalah tadi, masalah kopi. Ini kopi sudah jadi ya. Jadi sekali lagi saya sedang belajar meracik kopi atau membuat kopi dengan kopi maker, dan ternyata aduh, hasil luar biasa. Mari kita cicipi sahabat guys ya. Jangan lupa ada sultan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Komedit lah sahabat guys. Jadi ini saya nggak pakai gula ya. Saya nggak pakai gula. Kalau ada suka pakai gula silakan, mau gula putih, mau gula merah atau apapun, yang penting pemanis. Kalau saya nggak suka ya, karena saya sudah manis. Dan ini konon ya, untuk para penyuka kopi, kopi itu akan terasa manis ya setelah diminum, lidahnya jadi manis. Dan ternyata benar juga. Silakan lah coba. Dan ini pokoknya mantap sahabat guys ya. Jadi silakan Anda bisa mencoba ya dengan kopi maker yang Anda miliki. Untuk jenis kopi kita akan datangkan nanti ahlinya ya. Kita akan bikin konten khusus bagaimana kopi untuk diracik sehingga menjadi kopi yang nikmat ya. Saya hanya sebagai penikmat saja. Yang penting kopi dan yang penting rasanya mantap. Kita coba lagi. Serasa strike guys. Terasa seraik di Samudra Hindia dan pokoknya mantap. Oke, itu saja bersama Kakanda Angler Indonesia. Ini yang namanya Kopi Angler Indonesia. Anda datang ke sini gratis ya. Saya siapkan tempat di sini dan kita sama-sama kita ngopi dan kita diskusi dengan
kami ya di sini dengan tim di tempat ini akan dijadikan sebagai kumpul-kumpul sahabat-sahabat angler yang datang ke Sumedang. Anda tinggal kotak kami, kotak saya, dan kita akan bertemu di sini sambil menikmati secangkir kopi. Oke, bersama Kakanda Angler Indonesia. Terima kasih, saya tunggu sahabat angler di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Hello. With you I don't ever feel calm. I can feel sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain you bring. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. Terima kasih para senior, para suhu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, ahli kopi dari Hopi dan ahli Engler.